proses ini Tony yang dipercaya menjadi tradisi ya, kita juga harus menjaga akan budaya kita agar tetap kita menghormati apa yang sudah para leluhur kita lakukan. Artinya kita mempercayai bahwa prosesi mitoni ini bisa dipercayai untuk memudahkan karena mensyukuri nikmat dengan doa. Mimi itu tadi apa aja sih rangkaian acara? Rangkaiannya tuh tadi macam-macam, dari mulai siraman, sungkeman sampai pecah kelapa, lalu juga dodo, jualan dawet dan juga rujak, dan tadi juga acara pantes-pantes karena Aurel harus mengenakan dan bertukar pakaian selama 7 kali dan mencapai warna yang paling serasi, kembar sarimbit bersama suami. Jadi sempat ada insiden juga ya Mi ya, Atta jatuh tuh gimana sih? Iya, karena memang jadi kan siramannya di atas akrilik, siramannya di atas akrilik walaupun sudah ditutupin licin. Sama itu licin gitu. Saya udah khawatir semuanya matanya ke Aurel, tapi yang jatuh suami. Tapi nggak apa-apa itu Mi? Nggak apa-apa, cuman karena jatuhnya pakai sepatu sneakers ya mungkin agak sedikit apa ya, milu. Mi, cucu kedua seperti apa sih? Cucu kedua ini ya alhamdulillah sudah dipastikan perempuan ya, tapi yang tadi sudah disematkan juga kepada anak-anak bahwa tadi sudah ada dokter ya, profesor yang memberikan tausiah juga bahwa segala ya motorik anak-anak ini seperti otak mirroring orang tuanya. Hadirnya semua kita doa yang baik untuk semua keluarga berkumpul terpenggiat. Ya, tadi suami lagi. Saya juga alhamdulillah ya masih nyempetin sebelum berangkat ke airport sampai prosesi sungkeman dan siraman. Alhamdulillah Raul juga senang berada di acara keluarga besar ini dan menyaksikan bagaimana sebuah tradisi Jawa yang dilakukan seperti siraman dan juga melihat proses Aurel karena Raul juga sangat-sangat menyayangi anak-anak ya, cinta sama anak-anak. Jadi ya melihat Aurel punya anak satu nih hamil lagi, tadi Raul cuma titip ya jaga kesehatan selamat sampai nanti. Mi, tadi Bunda Reza katanya silaturahmi juga dengan keluarga besar seperti apa? Iya, tadi Reza sempat mampir sebelum dia ada perform, dia nyanyi juga satu lagu. Terus ya senang lah ya melihat dan keluarga besar kita nggak tahu ya jodoh ada dipertemukan dimanapun karena Allah sudah merancang pertemuan semua pertemuan. Jadi ya kita lihat aja ya jodohnya siapa ya. Tapi tadi aja mau ketemu calon ya mungkin. Ya kalau itu saya belum tahu penjelasannya karena memang saya belum tahu dari anak-anak sendiri ya. Ya namanya juga sama-sama single ya, sama-sama cari jodoh ya Bunda. Ini adik ibarat warna ungu kesukaannya Aurel. Iya, kesukaannya Aurel. Aurel suka ungu lilak dari dia SD memang dia suka. Saya masih ingat pilih-pilih karpet kamarnya dulu sampai sekarang kita yang diatur. Untuk pakai purple. Oke. Okay.